Total body saya dah pasang pada kereta. Okay, ini total body. Jadi dia ada 4 biji skru, 2 hos air, TPS, stepper motor, apa lagi, hos vacuum. Okay, dah pasang semua. Jadi sekarang kita nak setting total body ni. Fix SAS saya dah tunjuk. Okay, sekarang nak setting TPS dengan idle position switch dengan adjustable SAS dengan step untuk stepper motor. Okay, empat barang setting lagi ni, iaitu adjustable SAS, TPS, idle position switch dengan stepper motor. Nak tak nak kita kena guna scanner. Okay, tak kisahlah nak pakai scanner macam saya pakai V-Packer model lama ni, model lama yang mana masih menggunakan laptop, atau yang model baru dia dah menggunakan PDA ataupun tablet. Okay, ni yang model lama. Jadi nak setting benda-benda ni, nak tak nak memang kena ada scanner. Tak boleh main rasa-rasa agak-agak. Memang setting akan out, pergi ke laut dan sebagainya. Right. Jadi mula-mula setting adalah fix SAS. Saya dah tunjuk. Berikutnya adalah TPS dengan idle position switch. Okay, idle position switch, pergi pada scanner, buka engine punya info, buka pada data stream ataupun live data atau data stream, kita boleh tengok total TPS ataupun throttle position sensor punya bacaan milivolt, idle position dalam keadaan on atau dalam keadaan off. Okay, sebab bacaan yang kena atau bacaan yang kita nak, TPS punya reading adalah 580 hingga 640. Idle switch mesti dalam keadaan on, tak nak off. Okay, tak tahulah dalam video ni nampak ke tak. Okay, jom kita tengok, saya tunjuk contoh. Okay, alright. Nampak tak? Okay, nampak ya? Yang atas tu adalah throttle position sensor. Sekarang reading dia 527 milivolt. Idle position on. Okay, kalau saya pusing throttle body ni, saya tekan atau buka throttle body ni sikit. Tengok, reading TPS dia naik. Okay, pada 703 milivolt, idle position dalam keadaan off. Okay, jadi kita tak nak idle position ni off, dia nak dalam on. Dan kita nak lebih kurang 585 hingga 644. Okay, jadi duduk dalam tu. Okay, nak setting TPS. Jom setting TPS. Dia akan ada dua skru kat atas dan kat bawah, guna screwdriver ataupun guna sepanah selapan. Okay, yang atas senang nak capai, yang bawah ni kadang-kadang tersorok. Kena pulang untuk enjin twin turbo ni. Ini memang sangat-sangat tersorok ke bawah sini. Dan okay, dah. Kemudian kita gerakkan ni lah TPS ni arah jam untuk reading dia naik. Sekarang 605 milivolt. Okay, nak double check, kita mainkan sikit butterfly dia. Okay, 605, idle position dalam keadaan on. Okay, sebab dia 580 hingga 640, mana-mana tengah-tengah tu. Kalau untuk perdana V6 standard, saya biasa setting 580 minimum. Sebab itulah bacaan yang paling best lah. Tapi untuk twin turbo, oleh sebab power dia lebih, torque dia lebih tinggi, jadi kita kena cari sendiri reading TPS masing-masing. Kita kena cuba-cubalah.
ada setengah kereta kalau kita set 580, muka ranging dia tak smooth sebab top dengan horsepower engine tu berbeza-beza. Ada setengah kereta top horsepower rendah, ada setengah kereta dah dusik sana sini top dan horsepower dia tinggi. Jadi bacaan TPS ni orang kata tak statik, tak mati. Kita kena adjust, kita nak kena cari reading mana yang ngam antara horsepower engine dengan gearbox. Okay. Makin tinggi horsepower engine, makin susah nak cari bacaan TPS. Okay. Jadi, fix SAS dah setting. TPS atau throttle position sensor dah setting. Idle switch dah setting dalam keadaan on. Throttle position sensor 605 mV. Okey, tinggal dua lagi, iaitu adjustable SAS dengan stepper motor punya step. Okey, kita pergi dekat scanner. Kita pergi kepada ISC step motor. Mungkin lain brand scanner, lain nama dia, tapi maksud dia lebih kurang sama. Sekarang dalam keadaan engine mati, kunci on, dia dah standby pada 86 step. Jadi nak setting benda ni, engine kena on, suhu kena dalam keadaan panas. Okay, panaskan engine dulu. Lebih kurang dalam kita dapat suhu operasi. Okay, kita tengok coolant temperature. Coolant temperature sekarang suhu 55. Ok, setting tak best lagi sebab ada kemungkinan auto shock masih lagi on. Kita tunggu suhu dia naik ke 80. Okay, 80, 75, 80, lebih kurang macam tu. 80 darjah Celsius baru kita setting. Sebab sekarang kalau dalam keadaan coolant temperature sensor ni sejuk, auto shock masih lagi jalan. Jadi bila kita setting, tak betul lah setting tu, kadang tak betul. Jadi kita tunggu dia suhu 80, agak lama, kita fast forward dia. Okey, tunggu punya tunggu terlajak. Okey, sekarang suhu adalah 86 darjah Celsius. Nampak kat video tak? Okey, nampak. Okey, dah 87 degree C. Step motor sekarang berada pada posisi 11 step. Oh, kita tambah lagi satu. Kita tambah RPM engine. Okey. Sekarang RPM lebih kurang 718 RPM. Okey, itu memang speed idling engine V6. Dia main gede-gede macam ni lah. 687, 680 ke 718. Dia main gede-gede macam tu. Ini adalah idling speed untuk perdana V6. Okey, kalau kita tengok ISC step motor ni berada pada 11 step. Kalau untuk perdana V6 standard, setting ni dia berada di antara 7 hingga 21. 7 step hingga 21 step. Tak kisahlah nak duduk mana-mana, tapi dalam range tu 7 hingga 21. Tapi kalau untuk perdana V6 standard, biasa saya suka main setting bagi ujung-ujung, 18, 19, 20, 21, main ujung-ujung. Tapi untuk TT, kita kena cari. Sebab engine dia power. Engine dia power. Jadi kita kena cari. Kita kena main-main antara start daripada 7 sampai ke 21. Kita kena carilah bahagian mana yang best. Setting sikit, kita test. Okay. Untuk dapatkan penukaran gear yang sure. Okay, sebab benda ni pun akan kacau pada penukaran gear jugalah. Alright. Ni step motor sekarang berada pada 10. Kalau saya nak tinggikan step motor tu, yang adjustable SAS ni, skru yang pasti tadi, saya tutup, iaitu arah jam. Bila saya tutup, RPM akan jatuh dan step motor akan buka untuk tinggikan balik RPM. Dah terlajak.
2021. Oke, bagian nasi. Sebab step motor memang macam ni. Kalau kita nak adjust kelajuan RPM idle, memang tak boleh untuk enjin yang pakai enjin V6 ni. Sebab contoh saya tinggikan RPM. Konon-konon saya nak tinggikan RPM. Saya nak tinggi lebih kurang 800-900. Step motor akan counter balik. Dia akan tutup step. Dia akan tutup. Tutup sampai RPM ni jatuh. Ini tak boleh dah. Ini dah tutup maksimum ni. Dah tutup habis. RPM akan takut. Tapi kalau saya nak rendahkan dia. Okey, saya nak nak rendahkan dia. Tak boleh. IAC akan counter balik. Dia akan lawan balik. Dia akan tinggikan step. Tinggikan balik step. Tinggikan balik step. Jadi dia akan bergaduh. Antara screwdriver yang kita duk pusing dengan stepper motor. Dia akan bergaduh. Kita pusing macam mana, ECU akan bagi arahan dekat stepper motor untuk adjust. Jadi korang tak boleh nak adjust RPM. RPM ni memang akan mati dekat sini. Dan contoh sekarang 718 ni pada 29 step. Ok, saya nak tinggikan RPM pada 1000 lah katakan. Ok, lepas tu dia step motor akan tutup. Dia akan counter balik. Dia akan lawan balik. Jadi sampai sudah lah korang duduk setting bergaduh dengan total body ni. Maknanya tadi kita nak lebih kurang hujung-hujung iaitu 18, 19, 20, 21. Okey, lagi satu, kalau kipas hidup kita tak boleh nak setting dengan tepat sebab engine load dia tinggi. Engine load dia tinggi, kita tunggu sampai kipas padam, lepas tu baru kita setting balik. Okay, dia turun pada 19, 18, 16. Ok, kita tutup balik, adjust balik skru ni. Tutup sikit. Main sikit-sikit, main sikit-sikit je. Ini 18, cantik 18, 19, 20, 21. Biasalah saya setting bagian-bagian ujung tu. Kita usik sikit je, laju je dia naik. Lepas tu, kita main-main sikit, tutup body. Alright, cantik. Setting, tengok bila kita usik dia lari. Lah sikit-sikit ni, sikit-sikit masih lagi berada dalam range. Okay, jadi macam ni lah cara nak setting proto body engine V6, perdana V6. Ni perdana V6 bawa on turbo, twin turbo, bukan turbo, twin turbo, 2 biji turbo. Kalau servis total body ataupun repair ataupun servis ataupun overhaul total body, memang akan kena setting balik 5 perkara. Fix SAS yang dekat butterfly sana, TPS dengan idle position switch dekat TPS ni, adjustable SAS dengan step motor, 5 perkara. Okay, jadi sekarang dah settle untuk setting throttle body selepas servis. Okay, jadi harap dapat membantu semua, memberi sedikit info pada semua. Sekian.